Selamat datang di channel YouTube Moto Indonesia dan ini adalah episode ketiga dari kolaborasi antara Garasi Drift, Kempat dan juga Moto. Yo yo. Pertama tuh aku naik motor di Itali kalau kalian ingat, terus pas sampai ke Indonesia pengen bangun motor. Nah, yang bangunin Mas Ateng di episode 2. Yes, episode 2. Sekarang motornya udah jadi. Yo yo. Gimana akhirnya lo setelah berapa bulan ya? Jadi udah lumayan ya sebulan kali ya. Iya 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 udah. First impression aku keren. Hah? Serius lo? Awalnya ngelihatnya kan cuman pola tanpa warna. Iya iya benar. Pas kita discuss warnanya warna merah, kira-kira merahnya bakal merah Garasi Drift. Iya iya iya. Dan ternyata merah candy, cocok banget di motornya. Dan yang paling keren sih tulisan motul gedenya ini. Motulnya. Iya, jadi sebenarnya warna merah ini paduannya ya, ini kalau kalian lihat warna merah candy sama abu-abu itu sebenarnya gue ambil dari mobil lo justru. Dari mobil gue? Jadi gue cari-cari mana, gue gak ngikutin yang mobil yang mana tuh, tapi ada satu salah satunya ada yang, iya bener kan? Ya, ya gue ambil abu-abu, ya udah gue bikin aja ngikutin jadi tema utamanya si motor ini. Nah itu mobil yang lo jadiin patokan, emang mobil gue yang sama moto. Oh iya. Abu-abu ada merahnya. Benar. Jadi kayak gini. Oke, ini langsung gue pakai riding buat langsung di acara The Ultimate Ride yang moto boleh? Boleh. Aman, langsung di, ini kan kita di HI ya, jadi ntar lu drifting ya, muterin HI ya. Burn out gua. Oh, burn out ya. Kita coba naikin dulu. Iya, sip, coba naikin. Ini ada ritual lagi tuh gak, Mas? Gak ada dong. Langsung aja. Beratnya lumayan ya? Berat. Tapi kalau udah jalan, harusnya normal. Kalau udah jalan normal? Normal, gak usah khawatir. Karena emang dia posisinya agak miring, sama, ya motornya kan 600cc ya. Jadi ketika dibangunin emang pasti agak berat. Mau nyalain? Nyalain. Ya. Kalau mesin ada yang dimodif? Gak ada, cuma gue ganti knalpot aja sama setting-setting ECU biar powernya nambah standar ya? Gak apa-apa. Maaf ya, newbie ini gue. Indikator giginya mana? Indikator gigi ini ntar nyala, ini netral. Nah udah masuk itu satu. Oke, enak lah. Koplingnya gak yang jedep banget. Iya. Masih lebih pede gue bawa. Gila sih kamu, Pak. Aman ya? Aman. Jadi anak motor nih gua. Wes, udah dong langsung custom lagi. Yoi. Nanti lu cobain, nanti tes kita jalan bareng ke Spark ya. Semoga perjalanan aman dan kita have fun aja ya. Iya. Oke. Sip.